with somebody. I wanna feel hit with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody loves me. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Fikri empat di sini, guys. Apa kabar sama kita di sini? Yes, yes, yes. Subreaker aku semuanya, gimana kabarnya? Yang pasti masih temanya Indonesian Idol. Yes. Bener banget. Kali ini kita bakal ngereaksin siapa, Raiga? Siapa ya? Kali ini kita bakal ngereaksin penampilannya Shalma dan juga Rudy. Oh, nyanyiin lagu I Wanna Dance With Somebody. Ini lagu sih. Ini lagunya enak sih. Whitney Houston. Yes. Ini lagunya asik ya. Buat joget-joget sih memang lagunya ya. Oke. Okay. Ya, sebenarnya banget, tapi aku enggak kepikiran nih diduetin. Sama Salma dan Roni, karena lagu ini kan lebih ke solo. Party aja gitu ya kan. Ngerti enggak sih? Bikin duet kayak gimana jadinya? Alah, masa panjang-panjang, langsung aja kita tontonin yuk. Salma, Roni, I wanna dance with somebody. Tapi sebelum itu, sebelum kita dance together, subrek dulu channel ini ya. Langsung aja. Sekali langsung aja kita lihat penampilan Roni dan juga Salma, I wanna dance with somebody. Suaranya Salma. Keren, dia benar-benar nyolong perhatian banget. Wow. Dan aku suka banget loh, apa namanya, look panggungnya ini anak disco banget. Suaranya agak kayak gitu. Yes, aku suka banget bagian rada rendahnya tuh sama tuh keluar gitu. Karakternya kalau rendah tuh suka seksi gitu suaranya. Langsung pecah. Bener banget. Ini yang ada di studio pasti auto ngedance dan auto merasa party ya kan. Ini anak-anak yang anak-anak tahun 2000-an kayaknya mungkin gak tahu lagu ini ya. Ini 80-an, 90-an, 80-an deh kalau gak salah lagu ini deh. Si Roni kalau sama Salma nih disatuin memang nyambung banget sih, nyatu banget. Iya, bener banget. Iya, bener banget, chemistry dia tuh udah nggak usah nyari-nyari lagi istilahnya. Udah langsung nyetrum. Dan tipe suaranya kan sama kan, powerful kan dua-duanya gitu kan. Aduh. Oh.
kenapa pas nice to meet you. Pas Roni nyanyi lagu ini kenapa aku lagi keingetan Bryan Adam ya? Suaranya tuh serak serak seksi gitu suaranya. Ah, itu ya. Iya benar-benar. Iya sih. Benar-benar. Iya loh. Karena lagu ini dong keluarnya ya. Iya makanya. Apa mungkin kenapa kali gitu ya? Apa? Karena mungkin cocok sama lagu ini. Iya. Akhirnya keluar gitu. Aduh. Oh, tuh kan? Suara tingginya Bryan Adam banget. Beneran? Part itu aku suka banget. Ah. Suka banget part itu dia. Ah, I love it. Koreonya, tatapannya, semuanya nyatu mereka berdua ini. Iya. No iya, debat. Energinya tuh sama gitu ya. Gak ada yang ngegas sendiri gitu. Dan ini nggak perlu dianeh-anehin kan bagian ref-nya itu, yeah. Karena memang bomnya itu di ref-nya itu. Kalau dianeh-anehin jadi nggak endol. Ah itu. Panggungnya pecah. Ini benar-benar ya, bener banget kita mulai klimaks ini. Partinya yes. Berasa banget partinya. Dan mereka juga yang nyanyi aku suka banget. Ornamennya tuh sedikit-sedikit tapi yeah. Ngilangin aslinya gitu. Bener-bener party banget sih ini. Apa yang harus aku katakan lagi ini? Best ini mah. Yes. I wanna dance with somebody. Kalau menurut aku kok nih bener-bener kita disuguhin party beneran. Yeah. Ini ya gak sih? Yeah. Tapi gak sekedar party, tapi mereka juga nyanyi tetap dengan sesuatu gitu. Dan ini kan lagunya lagu jadul ya, 80-an, tapi vibe 80-annya tetap ada gitu. Dan dari lighting-lightingnya semuanya tuh kalau 80-an tuh kan colorful tapi agak ngebias gitu soalnya cahayanya gitu kan. Iya, 80-an tuh kayak gitu anak-anak disco lah, apalah gitu gayanya. Dan itu kebawa banget di panggungnya sampai apa kayak tata panggungnya tuh berasa kayak 80-an banget dibawanya, asli. Itu dia. Mereka juga nyanyiinnya tetap bawain versi aslinya. Yeah. Tapi ornamennya tuh ada sedikit-sedikit biar manis aja gitu ya. Bukan yang ngobrak-abrik lagunya sampai yang kayak gimana-gimana. Tapi memang disuguhinnya. Ah, bener banget. Semi-semi original gitu. Keren. Setuju. Keren banget. Keren banget sumpah. Ini bikin party benernya. Aduh gila ini banget. Lagu ini benar-benar jadi yang best. Ini Roni sama Salma. Aduh.
klop banget deh. Chemistry-nya itu loh, aku ya suka itu. Banget mereka chemistry-nya tuh. Klop parah mereka dua mah keren banget sih aku bilangin. Ah, powernya sama. Apa ya? Vokal-vokalnya tuh kan sama nih semua nih cara memproduksi vokalnya mereka berdua nih. Gila makin matching panas. Banget dan juga pas koreo. Pas koreo mereka itu apa namanya? Kasih energinya tuh yang sama, bukan ada yang kayak gila sendiri gitu ya. Iya. Enggak ada yang satu berlebih, yang satunya agak malas, enggak ada, semuanya sama. Yes. Ah, ini aduh keren. Kita bakal lanjut lagi nih, masih ada lagi video lain lagi dari Indonesian Idol yang bakal kita reaksiin. Yes. Jadi betul buat sekali. Kalian semuanya jangan sampai ketinggalan. Subscribe dulu channel ini. Share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu. Asik betul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.